SDN Purwotengah Kota Mojokerto merupakan tempat sekolah Insinyur Soekarno. Presiden pertama RI menimba ilmu semasa kecil dari tahun 1907 sampai 1912. SD ini awalnya bernama SD Ongkoloro atau Inlance School sebagai tempat warga pribumi belajar. Proklamator kemerdekaan Indonesia tersebut awalnya menempuh pendidikan dasar di sekolah rakyat Ongkoloro dari tingkat 2 hingga 5. Setelah itu, ayahnya memindahkannya ke Eurosche Lager School, TLS, supaya mendapatkan kualifikasi melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Beberapa literatur mencatat, masa kecil Bung Karno tinggal di beberapa daerah di Jawa Timur, seperti Surabaya, Peloso, Kabupaten Jombang, Blitar, Tulungagung, dan Mojokerto. Di halaman sekolah, Ongkoloro, berdiri sebuah patung Presiden RI 1, Soekarno. Sebab, Bung Karno semasa kecilnya belajar di sekolah yang kini bernama SDN Purwotengah, Kota Mojokerto di kisaran tahun 1907 sampai 1912. Patung proklamator kemerdekaan Indonesia tersebut berdiri lurus dengan gerbang masuk lingkungan sekolah. Tak heran, SDN Purwotengah saat ini ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya di Indonesia. Berdirinya patung perunggu Soekarno kecil tersebut, atas inisiatif Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari. Setelah kelas 5 SDN Purwotengah, Bung Karno melanjutkan ke HIS Mojokerto, TLS, yang sekarang menjadi SMPN 2 Mojokerto sampai tahun 1917. Pada satu blok bangunan sekolah, tampak sebuah ruang kelas yang tidak digunakan sebagai tempat belajar. Di kelas itu tertempel foto-foto Soekarno, bangku belajar, dan papan tulis berusia tua. Di sisi belakang gedung, terdapat sebuah bangunan tua yang di dalamnya terdapat benda-benda memiliki suasana khas kehidupan di masa sebelum atau awal kemerdekaan Indonesia. Masih di Kota Mojokerto, kita dapat melihat sekolah lanjutan Soekarno kecil setelah dari SD 02 atau Ongkoloro, selama 5 tahun dari 1907 hingga 1912. Sekolah tersebut sekarang bernama SMPN 2 Kota Mojokerto. Gedung tersebut dulunya bernama Eurosche Lager School atau ILS, yang berdiri di era kolonial di Jalan Ayani Kota Mojokerto. Letaknya yang cukup strategis berada di jantung kota, memudahkan pengunjung dari pihak luar menikmati pesona bangunan cagar budaya ini untuk sekedar berfoto atau napak tilas.